Gila. Tuh guys, kotor banget, buset. Ada plan mau kemana? Tapi yang jelas gue udah menyelesaikan cuci motor dan abis ini mau mandi dulu, terus baru kita cari acara aja. Setelah berunding, di tengah hujan yang sangat besar di malam minggu ini, akhirnya gue memutuskan untuk jalan-jalan ke Summarecon. Oke, terakhir gue ke Summarecon itu udah lama banget cuy. Dulu pernah mencoba buat ke Mall Summarecon pas masa pandemi, tapi di apa namanya, ternyata dibatesin kan orang-orangnya. Pengunjungnya dibatasin. Jadinya waktu gua datang ke sana ternyata udah full gitu, ditutup jadinya. Terus sekarang gua enggak tahu deh. Tumben malam Minggu kali malam damai, guys. Jalanannya. Gading. Sumarikin milibikisi, guys. Setelah sekian lama kita tidak ke Summarecon Mall Bekasi, 2 tahun ya? Iya. Sekarang kita kesini lagi. Wah, kangen banget ya. Ini tempat kita pacaran dulu ya? Iya. Sekarang sama Danilo. Kalau tenan udah semua kayaknya kita makan. Kalau Summarecon udah semua, udah lama banget yang dari kita pacaran zaman kapan yang? Iya, tapi ke Summarecon. Nah, iya. Dan jangan lupa siapkan peduli lindungi ya, scan barcode. Udah ya, Pak. Tinggal nah, sip. Okay. Udah, kita boleh masuk. Pandemi rame juga. Tadi gua jalan berdua, sekarang dia ada tuh. Hampir ngelihat baju muslim. Sulit kalau cewek, ya kan? Oke, setelah gua masuk ke Summarecon dan ngelihat kondisi mallnya, lo lihat tuh guys. Sepertinya gua yang telat. Artinya ini mall ternyata sudah ramai dari kapan tahu kayaknya. Karena orang-orangnya anjir kayak sebelum pandemi aja, cuman pada pakai masker aja. Waktu weekend, ya mungkin karena weekend, tapi sejujurnya gue nggak expect sampai serame itu. Sampai kita susah banget cari makan tadi, susah banget cari makan, dan akhirnya tadi kita mendarat di Awe. Dan ternyata setelah sekian lama nggak makan Awe, rasanya jadi enak banget. Rasanya enak banget. Flip. Waktu menunjukkan jam berapa nih? Jam 9 dan Summarecon sudah tutup. Tapi peraturan pemerintah. Yoi, mana liftnya? Oh ini. Langsung dimatiin AC-nya, gila, lift panas banget. Iya dah.
datang makan udah cabut. Yaudah kita pulang ke rumah mau istirahat, terus gua mau sakit Danilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gue akan ngerekap lagi vlognya karena vlog kemarin ternyata tidak berlanjut. Dan hari ini gue mau ngopi, asik. Ngopi sama teman gue. Oke, let's go. Sudah ada di coffee shop di daerah Galaksi Bekasi, namanya Kopi Tala. Oke, lokasinya ada di Gardenia 1 Jaka Setia, Galaksi ya. Dan gue pesan cappuccino, enak cappuccinonya. Ya paling sambil ngedit kali, sambil ngedit sambil ngopi sama teman-teman juga. Oke. Oh iya, gua kasih lihat ya toko kopinya. Guys, gue masih di tempat kopi dan apa namanya, Kopi Tala itu tempatnya oke, menurut gue oke. Terus rasa kopinya juga oke. Dia juga nyediain yang non kopi dan nyediain cemilan-cemilan juga. Cuma di sini memang sangat ramai.
apalagi udah mulai masuk sekolah gitu, jadi banyak banget anak-anak sekolahan gitu. Untuk kalian yang memang di daerah sini, di daerah Gardenia atau daerah Galaxy mau ke sini, terus peruntukannya untuk misalkan WFH atau meeting, Zoom meeting atau apa, gak usah khawatir karena mereka punya ruangan sunyi namanya, jadi kita bisa di situ. Hanya saja memang mejanya tidak terlalu banyak, jadi kalau udah penuh ya udah gitu loh. Dan kalau di luar memang sering banget banyak anak-anak yang bikin jadi rame banget gitu. Jadi untuk kerja agak sulit gitu menurut gue. Tapi buat kalian yang bekerja dan merokok bisa di atas juga lebih sepi gitu. Paling gitu sih. Tapi so far kopinya oke. So far kopinya oke menurut gue. Dan apa namanya, yang lainnya juga oke sih, cemilan, tehnya. Oke, lanjut belajar cuy. Kita sudahi dulu vlog gua kali ini. Tadi juga gua gak terlalu banyak ngebahas tentang coffee shopnya atau ngebahas apapun, karena memang gua fokus untuk belajar tentang produk. Ya malum ya, sales. Nah, jadi kita sudahi vlog kali ini. Nantikan video-video gua yang lebih seru lagi. Support channel gue dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan di-share ke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua selalu menunggu kritik dan saran dari kalian. Komen di bawah, kasih gua ide kira-kira enaknya kita bikin konten apa setelah ini. Thank you.